Opa rasa gimana minum airnya, Opa? Ah, ada perubahan. Ada perubahan? Iya. Seperti apa, Opa? Semua lancar. Semua lancar? Iya. Ambil air buat siapa, Dek? Buat Opa. Buat siapa? Buat Opa, Oma. Opa sama Oma? Iya, lagi sakit. Opa sama Oma lagi sakit? Sakit apa Opa sama Oma? Opa ada stroke. Opa ada stroke? Oh, memang kalau minum air ini Opa bilang apa? Ya, lumayan katanya. Kenapa? Lumayan katanya. Lumayan apa? Lumayan agak-agak udah bisa jalan. Oh gitu? Jadi sejak minum air ini, Opa bilang Opa sudah agak bisa jalan sedikit. Sehat, ya. Agak sehat. Udah berapa lama Opa minum airnya, Dek? Saya kurang tahu. Kira-kira? Ya, kira-kira udah sebulan lebih. Sebulan lebih? Ya. Nah, terus Adek ngambil airnya berapa kali seminggu? Kadang saya udah jarang sih ke sini, soalnya saya juga ikut Mama, jadi saya jarang kesini. Oh gitu. Jadi airnya diminum sama Opa aja? Oh gitu, ya. Tinggal di mana, Dek? Saya tinggal di BDS. Oh, di BDS. Oke. Okay. Salam buat Opa ya, sama Oma ya. Semoga cepat pulih, Dek, ya. Iya, shalom. Nah. Halo, Pak. Boleh nanya sedikit? Maaf ya Pak, ya. Ini dari channel YouTube Pastor Andi. Aha. Kita kan lihat Adek itu ngambil air kayak semangat banget gitu loh. Oh iya. Kau boleh tahu gimana kisahnya Pak? Ini orang tua saya. Hah? Yang ada bapak saya. Ini nama. Oh gitu. Halo Pak. Weh. Kapan dibuka ini? Hah? Kapan dibuka? Ya, mudah-mudahan secepatnya buka ya. Oh iya. Iya. Kalau aku lihat Adek ngambil air ya? Iya. Buat berarti buat Opa nih. Iya. Nah, Opa rasa gimana minum airnya Opa? Ah, ada perubahan. Ada perubahan? Iya. Seperti apa Opa? Semua lancar. Semua lancar. Iya. Oh gitu. Oke, Opa. Oke. Oke. Cepat pulih Opa ya. Iya.